Halo teman-teman, selamat pagi Gabriel. Yuk mari sebelum kita belajar, kita awali pagi ini dengan doa kepada Tuhan Yesus yang sudah memberi berkat dan kesehatan. Ayo Gabriel, pimpin doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus berkati untuk kesehatan dan Yesus juga terima kasih Tuhan Yesus sebentar lagi cucu mau belajar sama Didi. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam Yesus Kristus Yesus Tuhan Tuhan Yesus Gawi. Amin. Amin. Yuk kegiatan hari ini bangun pagi berjemur. Tadi udah ya sama mama ya? Halo Gabriel, baru bangun bobok ya? Lihat mama no ditanyain. Itu lagi ngapain di situ? Hah, Silo? Itu lagi ngapain di situ? Hah, nggak dengar mama? Berjemur? Biar kenapa berjemur? Oh gitu. Oh ya, biar sehat ya. Lihat mama lah. Oh Silo. Oke. Jemur dulu ya, 15 menit. Terus, habis itu olahraga senam chicken dance. Udah juga chicken dance? Gimana chicken dance-nya? Nyanyinya gimana? Gitu tok. Tetetet, tetet, tetetet, tet. Gimana? Oh gitu. Oh gitu. Tetet, 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 gitu ya, kayak ayam. Halo kakak, sekarang kakak mau ngapain? Senam. Mau senam? Biar sehat. Biar sehat. Kok senamnya nggak di luar tadi sama berjemur? Soalnya ada orang malu. Malu? Kenapa malu? Ada sepeda juga. Oh, banyak sepeda juga. Oke, udah nggak apa-apa. Kita senamnya di ruangan aja ya. Oke, mama play. Kakak ikutin ya. Yep. Ayo, adik mau ikut? Adik mau ikut enggak? Senyum kak, senyum. Ayo, adik mau ikut enggak? Adik ikut senam enggak?
Selesai. Terima kasih. Ayam ya. Namanya chicken dance. Jadi chicken dance itu tari ayam ya. Kalau bahasa Indonesia gimana? Apa? Ayam. Gimana? Tor. Oke, selanjutnya senam ayam. Senam ayam. Iya, benar. Chicken dance itu senam ayam ya. Oke. Selanjutnya ayat firman Tuhan hari ini di Kolose 4 ayat 6a. Ini juga gampang banget, Gabriel. Pendek banget, gampang. Kolose 4 ayat 6a. Look at me. Kolose 4 ayat 6a. Kolose 4 ayat 6a. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Ulangi lagi ya, saya lihat lagi ya. Kolose 4 ayat 6a. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Sekarang Gabriel sendiri suaranya agak kenceng ya, biar teman-teman dengar ya. Kolose 4 ayat 6a. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Oke, ulangi sekali lagi ya. Kolose 4 hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Amin. Oke, sudah hafal teman-teman. Lanjutnya kita akan mereview lagu Aku Diriku Sendiri. Berarti lagu yang kemarin itu. Oke, masih ingat? Masih. Coba nyanyi ya. Jadi yang gitar, Gabriel yang nyanyi ya. Belum, bentar dulu. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Tuhan. Kamu juga punya, aku punya hidung. Kamu juga punya, aku punya mulut. Kamu juga punya. Aku dan kamu adalah diri sendiri. Sekali lagi, aku aku punya mata, kamu juga punya, kamu punya hidung, kamu juga punya, kamu punya mulut, aku dan kamu adalah diri sendiri, aku dan kamu adalah diri sendiri, aku dan kamu adalah diri sendiri. Yeay. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menonton kegiatan Gabriel Belajar hari ini. Sampai ketemu besok ya. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. See you. Bye-bye.